Hasil sesi free practice 1 motor Mandalika pada Jumat 13 Oktober tahun 2023 yang digelar di Mandalika International Street Circuit. Jorge Martin berhasil menjadi pembalap tercepat rider Pramac Racing itu menorehkan waktu 1 menit 31,811 detik. Sementara itu, pebalap tercepat kedua dan ketiga dihuni oleh dua Aprilia secara berurutan yakni Maverick Vinales dan Alex Espargaro. Marco Bezzecche, yang baru kembali ke lintasan usai mengalami cedera mengalami nasib buruk di sesi latihan pertama GP Mandalika. Rider Mondi VR46 itu mengalami lose di tikungan ke-11 Mandalika International Street Circuit. Beruntungnya, tak ada yang serius dari kecelakaan itu, Bezzecche terlihat langsung bangkit dan bergegas ke pinggir lintasan untuk kembali ke pedok.